Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Cik Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit tentang wanita ini Siti Hafilah dengan Tok Ram. Tahniah awak dah porak perandakan perkahwinan kami, kata Datin Alia. Cik Kia rasa bila bunyi je nama Syamsu Yusof, mesti dah tahu apa masalah yang dialaminya sekarang kan? Rumah tangganya bersama Puteri Sarah selama ni hancur berkecai begitu je disebabkan ada orang ketiga. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ada yang mengatakan Syamsul telah menikah secara sembunyi di Thailand bersama seorang wanita iaitu Ira Kaza. Tapi Cik Kia tak nak ulas pasal Syamsul ya. Apa yang Cik Kia nak sembang sekarang ni adalah berkaitan pasal Tok Ram yang dikatakan ada masalah dihadapi olehnya berkaitan rumah tangganya dengan Datin Alia. Siapakah dan apakah gerangan wanita yang bernama Siti Hafilah ni dengan Tok Ram? Jom sama-sama Cik Kia kita rungkaikannya. Kecoh, panas dan menggemparkan apabila Alia memuat naik foto wanita misteri berbaju biru bersama suaminya baru-baru ini. Tapi Cik Kia rasa korang perlu tahu tentang beberapa perkara paling penting mengenai Alia dan Ramli MS. Dah macam drama pun ada. Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari ohbulan.com mengatakan terjadi masalah rumah tangga antara Tok Ram dan Datin Alia. Sejak tahun 2012 lagi, hubungan yang terjalin antara Ramli MS dan Alia menjadi tanda tanya. Bagaimanapun, kedua-duanya enggan mengulas lanjut mengenai status hubungan mereka kepada media. Apa yang Cik Kia pasti, pada 28 Ogos 2014, rumah konduktor muzik terkenal itu telah diserbu oleh pegawai Jabatan Agama Islam Selangor iaitu Jaiz untuk menyiasat status hubungannya dengan Alia. Alia juga dikatakan sering ulang-alik ke rumahnya dan turut berada di situ semasa siasatan dijalankan. Pasangan ini disahkan sudah bernikah di Batam, Indonesia kira-kira 2 tahun lalu. Tetapi tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Malaysia. Ramli MS atau Tok Ram dikatakan mendaftar pernikahannya dengan Alia di Majlis Agama Islam Selangor pada September 2014. Tak lama kemudian pada 11 Januari 2015, Alia memuat naik foto Ramli MS bersama seorang wanita berbaju biru yang dikatakan mengganggu rumah tangganya. Foto tersebut dikatakan berada dalam telefon bimbit lama milik Ramli MS. Apa yang Cik Kia tahu, wanita bernama Siti Hafilah Cik Kar itu dikatakan sering mengganggu hubungan Alia dan Ramli MS semenjak mereka masih belum bergelar suami isteri lagi. Alia juga mengucapkan tahniah kepada wanita itu kerana berjaya memporak-perandakan rumah tangganya. Namun agak kontra dengan laporan-laporan media, Alia menafikan bahawa dia pernah memberi kenyataan bahawa perempuan itu sudah berkahwin dengan suaminya. Pertama kali Alia memuat naik foto penuh bersama Ramli MS. Namun caption foto tersebut agak memilukan hati seorang wanita. Saya post picture tadi sebab saya sudah tak mampu mengawal emosi. Perempuan dalam picture tu dari saya berkawan sampai saya dah berkahwin sering mengganggu hubungan saya. Tahniah kepada perempuan tersebut kerana berjaya menghancurkan rumah tangga saya. Saya tak pernah keluarkan kenyataan suami saya kahwin dengan perempuan tu. Maafkan saya kerana hari ini saya tak dapat menahan emosi dan saya telah melakukan kesilapan yang besar. Tapi janganlah memanipulasikan cerita saya sampai semuanya jadi tidak benar. Semoga perkongsian Cik Kia tadi dapatlah menjawab persoalan yang Cik Kia ketengahkan tadi ya. Pergi ke kedai, beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3.
3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.